4-1. Inilah kutukan Sengkolo yang harus kamu tahu. Yang pertama, kutukan Sengkolo Toh Brahma. Sengkolo Toh Brahma adalah tanda merah yang berada pada tubuh anak yang tidak bisa hilang sampai dewasa. Yang berbahaya adalah tanda merah yang tidak terlihat saat menggunakan baju. Karena jika memiliki suami atau istri, akan meninggal meskipun berganti pasangan. Sengkolo ini berasal dari kutukan atau karma karena sewaktu mengandung orang tua membunuh binatang hingga darahnya menempel di badannya. Yang kedua, kutukan Sengkolo Bahu Lawean. Sengkolo Bahu Lawean adalah tanda hitam atau toh yang berada pada bahu wanita yang dipercaya bahwa jika ada wanita yang memiliki tanda seperti ini, maka apabila memiliki suami selalu meninggal. Sengkolo tersebut berasal dari kutukan atau karma leluhur yang pernah membuat kesalahan kepada alam. Yang ketiga, kutukan Sengkolo Bandor Sari. Sengkolo Bandor Sari tidak terlihat dan memiliki tanda. Hanya jika terkena sengkolo ini, kamu akan susah dan sengsara selama hidupnya. Sengkolo ini berasal dari kutukan atau sumpah sang ibu karena pernah melawan atau membuat ibu sakit hati. Yang keempat, kutukan Sengkolo Beranjang Sunu. Sengkolo Beranjang Sunu tidak terlihat dan tidak memiliki tanda. Hanya jika terkena sengkolo ini, hidup kamu akan selalu sial. Sengkolo ini berasal dari makanan yang kamu makan karena rakus dan haram. Yang kelima, kutukan sengkolo Blunu Glontar. Orang yang terkena sengkolo ini hidupnya akan susah karena pernah menolak cinta seseorang dengan hinaan. Yang keenam, kutukan sengkolo Blungkang Suji. Orang yang terkena sengkolo ini hidupnya akan sial terus karena pernah membunuh orang tak bersalah. Yang ketujuh, kutukan sengkolo Birowo. Orang yang terkena sengkolo ini hidupnya akan sengsara karena pernah disabda oleh seseorang. Yang kedelapan, kutukan Sengkolo Blorong. Orang yang terkena sengkolo ini dalam pekerjaan selalu tidak betah dan pindah-pindah terus karena berbagai masalah. Yang kesembilan, kutukan Sengkolo Borong Cokro. Orang yang terkena sengkolo ini akan susah dalam mencari pekerjaan dan susah hidup karena sering melakukan nazar yang diucapkan sendiri. Yang kesepuluh, kutukan Sengkolo Cluwak Bodas. Orang yang terkena sengkolo ini selalu bertengkar dalam rumah tangga dengan pasangan